Halo teman-teman, assalamualaikum, selamat malam. Ayo kita makan malam ini teman-teman. Mumpung Mbah Kakung pergi lagi ke rumah sakit. Tuh, sambal goang. Lihat itu sambal goang aku. Wow. Setelah lama aku nyoba goang lagi. Dan ini ada goreng ikan salmon sama ikan ayam. Ini ikan salmon Inces nggak mau makan ya. Dia makannya ikan bandeng. Jadi ikan salmon ini buat aku, dia nggak mau. Bukannya aku pengen makan yang paling bergizi ya, daripada dibuang. Ayo teman-teman kita makan. Bismillahirrahmanirrahim. Udah lapar banget ini. Tuh, ikan salmonnya. Masya Allah, cocok sambal. Bismillahirrahmanirrahim. Mantap teman-teman. Ini kan ayamnya godok rempah-rempah. Aku nggak mau kuahnya. Tak ambil dagingnya aja. Inces lagi makan tuh di toko. Nah, mana? Masya Allah. Udah lama nggak nemu sambal teman-teman. Mbak Kakung hari ini pergi opnam lagi. Inces di rumah pemulihan. Enak banget teman-teman. Masya Allah. Inces Mbak Kakung itu gak suka ikan salmon. Ini yang beli, ini nyonya. Alap teman-teman, nemu sambal. Wow. Oh teman-teman mantap sekali tuh. Aku juga ada goreng ikan peda tuh tadi pagi buat nanti besok. Sambalnya teman-teman. Ada engkolnya tuh, qodarullah. Nggak ada engkol, nggak beli engkol, ada yang ngasih. Wow, serem. Wah, Pak Elin teman-teman sambalnya.
Aduh, mantap teman-teman. Dalam menggandung sambal ini, kalap. Ini cabainya di kebun, cepat ngetik. Belum banyak berbuah teman-teman. Ini tanaman cabai yang dulu. Oh my god, enak banget. Melah-melah teman-teman. Ngairin teman-teman piring, nasinya sepiring matuk-tuk. Gak eling teman-teman. My god. Habis teman-teman. Oh, nasinya udah habis. Ini sambalnya tinggal seumpit aja.
Alhamdulillah. Bersihin teman-teman kepedesan. Masya Allah sambalnya enak banget. Ku cuci tangan dulu teman-teman. Oke teman-teman, ini buat nanti besok sarapan ya. Gak akan aku buang karena ini, aduh, ini menu termefa. Aku taruh di sini. Tuh ikan peda aku tadi pagi teman-teman. Satuin di sini tuh buat besok. Aman. A few minutes later. Oke teman-teman, segini dulu makan malam Uing. Seperti kesurupan teman-teman. Oh, karena udah lama gak nemu sambal. Dan aku hari ini berdua sama Inces, Mbak Kakung opnam lagi. Biasa dia masih Mbak Kakung, karena Mbak Kakung harus menjalani kemo dulu lagi ya. Karena Mbak Kakung juga paru-parunya itu udah mencaratan, udah menipis lah ya. Udah sen wei hua kata bahasa Mandarinya. Jadi mesti di kemo, tapi nggak kayak kemo kanker gitu, enggak. Jadi harus tiap bulan harus disuntik gitu. Nah, dia tadi pagi berangkat. Mungkin minggu atau Sabtu kalau pulang. Kalau Sabtu pulang aku minggu mau libur teman-teman. Oke, terima kasih. Semoga makan malam kalian juga nikmat. Jangan lupa like, komen, dan subscribe teman-teman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye. Pokok nama Endol Sarendol. Pokok nama Zlebe Cerit. Aduh. Dan ini pantat aku kemarin jatuh teman-teman. Untungnya alhamdulillah. Wa syukurillah ya Allah ya Rabbi. Gak kenapa-napa teman-teman. Mungkin karena ya jatuhnya masih ditolongin sama Allah. Terus karena pantat aku gemuk ya, pantat aku itu banyak dagingnya, jadi alhamdulillah ngegejretnya itu kena dagingnya ngembal gitu teman-teman, ngembal, jadi nggak kena tulang alhamdulillah. Kalau aku kurus kering mungkin tulangnya udah nyengsol atau gimana, kegejret segitu santernya teman-teman ya. Ya alhamdulillah ini pantat gede ada manfaatnya teman-teman, untuk menghadang kalau ngegejret jatuh. Oke teman-teman, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.